Astagfirullah. Ki, yang bener aja dong lo. What's up Gembulers, balik lagi sama gue Gembul di talk show favorit kita di High Interview. Oke, malam ini gue ada ditemenin sama 3 bintang tamu spesial kita. Ada Clara, ada Bimo, dan ada Dinda. Yeay. Lu bilang ada banana nugget buat gue. Ini top show gua, emang lu ga pernah nonton? Ini kan Big Fan. Oh my god, Gembul, go Gembul. Oke, okay, langsung aja kita duduk permasalahan kalian. Jadi gini, gua denger-denger kalian itu punya skandal seksi juga. Ya cukup, udah. Oh, sang pelakor kayaknya ga kuat di pemirsa. Pilihan yang bagus Tina. Oke, di sini gue akan coba menyelesaikan permasalahan kalian dengan segmen terapi kita yang bernama Roleplay. Oke, gini cara mainnya. Jadi Clara coba jadi Bimo. Bimo, lo coba jadi Dinda. Nah, Dinda coba jadi Clara deh. Kalian utarain apa yang kalian pengen dengar dari masing-masing. Oke, bisa? Bu, kayaknya gue gak bisa deh jadi Clara. Kenapa? Kalau gitu gue aja yang jadi Dinda. Hai, nama aku Dinda. Kenapa? Kenapa masih aksis sih? Hai Bimo, aku tahu kalau kamu itu lelaki yang Clara yang sangat tulus itu dan terbiasa. Tapi berapa kali ini berbeda jadi kalau bisa aku oke, cukup. Kalau gitu, gua akan jadi Clara. Oh hai, gua Clara. Lu udah pernah ketemu cowok gua belum, Bimo? Kita akan nikah di sebuah kastil dan akan pergi honeymoon tuh pakai apa namanya? Paper bang. Walaupun ya Bimo itu bukan sebenarnya bukan cowok yang sempurna, tapi gue Clara udah bikin dia jadi cowok yang sempurna. Gue gak kayak gitu ya. Hah, gak kayak gitu. Tapi bentuk Bimo gak kayak gitu ya. Oke. Kayaknya segmen kita yang barusan gagal. Gimana kalau kita lanjut aja? Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya. It's Read Your Tweet. Nah, di segmen ini gue bakal bacain tweet-tweet dari para followers kita untuk para tamu-tamu kita yang malam ini. Oke, bentar. Tweet pertama datang dari @bichipri. Dia bilang, "Hey Dinda, mati aja lo." Nah, tweet kedua datang dari @hamishdaud. Nah, dia bilang, "Istriku Raisa punya kemiripan dengan Dinda." Siliknya. Gue yang bener dong. Satu lagi. Tweet ketiga datang dari @gracebi. Kayaknya dosen poetry gue deh. Dia bilang, "Dinda, oh Dinda. Aku kira kamu classy, ternyata kamu trashy." Udah cukup? Kenapa sih kalau yang selingkuh kayak gini tuh selalu ceweknya yang disalahin? Cowoknya gimana? Dinda juga selingkuh. Gue Dinda. Jadi yang kamu bilangin ke dia itu gak selingkuh ya? Sumpah gak sengaja itu. Dia narik aku diatur kita tiba-tiba nanti di situ gak sengaja. Males. Walaupun lo pengen banget, kami selingkuh tuh gak perlu sentuh-sentuhan kali. Nah, kali ini gue setuju banget sama Dinda. Karena menurut gue,
ada dua jenis perselingkuhan. Yang pertama itu selingkuh fisik, yang kedua itu selingkuh emosi. Tapi yang bahaya ini, selingkuh emosi ini. Apa bahaya? Ya, seks kan cuma sekedar seks. Tapi di suatu hubungan, ya perasaan itu yang matter. Itu yang real. Kalau begini, apa gue mau secara emosi? Itu bukan pertanyaan buat gue, kan? Kamu punya rasa ya buat Dinda? Enggak. Jauh ke sambung dari mata aku kali. Aku punya rasa juga sama kamu, tapi Ra, kamu kan bikin aku kehidupan, bisa gitu kalau gak ada kamu. Biar aku jelasin dulu sama kamu. Senyum-senyum aja loh, Din. Emang Bimo bukan cara lo buat diri tinggi lagi, ha? Ya iyalah. Mau apaan sih, Bu? Yakin lo, ha? Lo beneran suka sama Bimo, ha? Dasar lo ya, lo tuh emang cewek ular. Sebelum gak ada lo tuh semuanya baik-baik aja. Lo juga gak innocent, kan? Enggak, gue kan korbannya. Iya, iya. Emang Bimo bukan pelajar terapi lo doang, ha? Apa gue bilang? Lo tuh cuma trofi doang. Ah, kalian bertiga tuh emang cocok ya. Sama-sama sakit. Oke, that's it for today. Jangan lupa tonton episode High Interview selanjutnya. Kita bakal undang bintang tamu yang lebih keren lagi. So, ya, Gembul, out.